Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto berkunjung ke sejumlah tokoh masyarakat Tionghoa di Kota Makassar. Kunjungan dilakukan untuk memberikan penghormatan di Tahun Baru Imlek 2575. Warga yang dikunjungi diantaranya Erik Horas yang juga ketua PSMTI serta Rudy Pitergoni. PSMTI sebelumnya mengimbau perayaan Imlek ditiadakan untuk menghindari adanya tensi politik di momen Imlek yang bertepatan dengan tahun pemilu. Silaturahmi dari rumah ke rumah itu jadi menarik, kembali dari rumah ke rumah sesuai tradisi kita. Memang karena ini sudah masuk minggu tenang, sehingga dikhawatirkan jangan sampai dimanfaatkan atau banyak kepleset lah soal kampanye di minggu tenang seperti ini. Dari Imlek ini kami sangat bersyukur dan sangat mengapresiasi, sangat luar biasa sekali di mana perayaan Imlek ini adalah menjadi perayaan kita semua bersama, ya. Baik dari suku atau budaya lain pun juga saling menjalin, saling membangun silaturahmi, ya. Terus bisa kita lihat pejabat-pejabat yang datang, pejabat-pejabat rela untuk datang bersilaturahmi, meramaikan suasana Imlek, dan tentu hubungan ini terus kita harus bangun.